kebajikan. Yang terhormat Bupati Trenggalek hadir beserta wakil yang mewakili. Yang kami hormati Ketua IPSI Kabupaten Trenggalek yang dipanggil oleh tim Pelatnas untuk mengikuti kejuaraan ASEAN School Games di Vietnam tahun. Begitu juga Sri Kandi dari Kabupaten Trenggalek, Salma Aulia Zahratu Nafisah, yang telah meraih medali perunggu dalam kita semangat itu ya Allah, nampak berkah itu ya Tuhan Allah, sehingga dan juga Wakil Bupati Trenggalek menyerahnya uang pembinaan senilai 5 juta rupiah untuk anak dasar yang awalnya sangat tidak bisa dari pemerintah Kabupaten sekali lagi memberikan aplaus yang luar biasa. Lapornas Kaltim tahun 2023, main lagi di Popnas Sumsel 2024. Alhamdulillah dipanggil Batnas apa di ASEAN School Game 2024. Mendapatkan juara berapa? Mendapatkan medali emas. Ini untuk pertama kalinya mewakili Indonesia atau pernah di ajang internasional lainnya? Pertama kali. Pertama main di Pokda juga, juara 3, terus LP Jatim, dan main di Kejurnas 2023 di Sulawesi Tengah, mendapat juara 2, terus Kejurnas lagi 2024. Ini menekuni pencak silat sejak umur berapa, Mbak? Sejak kelas 3 SD. Kenapa kok menekuni pencak silat tidak olahraga lainnya? Pengen silat. Diarahkan oleh orang tua atau keinginan sendiri? Keinginan sendiri dan juga didorong orang tua. Okay. Ya ini kan prestasi yang apa namanya yang diperoleh nggak sehari dua hari. Saya tadi dengar dari ketua IPSI ternyata beliau waktu kita tahun berapa Pak ya? Nah, 2016 itu sudah termasuk kontingen yang diberangkatkan Popga di Jawa Timur. Maka beliau mengatakan itu dulu anak yang waktu minta foto Pak Wagub Pangku, saya masih wakil bupati ya, ternyata udah gede segini dan dibinanya ya saya terima kasih lah dibina di Trenggalek, terus SMA-nya di Semanor, artinya di sana juga dilatih oleh teman-teman di Sidoarjo sama bapak ibunya di sana, pasti ada andil juga dari tim IPSI di Pelatnas sana sampai akhirnya bisa dapat medali emas. Mungkin bisa disampaikan terkait khususnya kepada semua perguruannya dari Trenggalek harapannya seperti apa? Ya saya tadi menggambarkan bahwa Mas Ramadhan ini ya pendekar yang sesungguhnya gitu, karena pendekar itu biasanya kalau datang itu membawa kebahagiaan. Kan kalau kita lihat film-film drama action gitu kan, ada orang jahat, pendekarnya datang, oh yang ditolong kan bahagia. Jadi kalau ada pendekar bikin susah kabupaten, itu bukan pendekar. Hari ini setelah pasca pulang dari Vietnam, kami bisa menerima ada proses sederhana di Kabupaten Trenggalek, ya cukup
senang, semoga bisa memotivasi atlet-atlet yang lain. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.